Selamat sore juragan, langsung saja ya. Di sini kita dapat servisan iPhone 6s Plus. Kasusnya adalah iPhone tidak tersedia atau iPhone dinonaktifkan ataupun masalah passcode. Ini sama aja ya, cara mengatasinya sama. Langkah pertama, kita harus masuk ke DFU terlebih dahulu. Caranya adalah tombol power ditekan bersamaan dengan tombol home. Jadi kedua tombol ini ditekan dan ditahan secara bersamaan. Kemudian setelah HP-nya off, hitung 12 kali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, lalu lepas tombol powernya. Untuk home tetap ditekan dan ditahan, jangan dilepas sebelum dia masuk ke DFU-nya, sebelum dia masuk ke DFU. Nah, kalau sudah connect DFU seperti ini, kita lepas, kemudian kita langsung proses di unlock tool-nya. Nah, ini sudah saya buka, langsung pilih ini ya. PW, nah langsung PW kemudian gesture, PW gitu aja lah supaya enak nyebutnya ya, PW posisi WNA. Nah setelah seperti ini kita tunggu saja dulu, PW nya masih on process ya, PW nya masih on process. Nanti setelah PW on process kita pilih boot RAM disk nya. Nah kita tunggu saja dulu, di sini prosesnya agak lambat emang kalau pakai unlock tool ya. Harus sabar ya, harus sabar kalau pakai unlock tool. Kita tunggu saja dulu, masih PW DFU gesture masih on process ya, masih on process. Kita tunggu saja dulu. Sudah selesai, kemudian install 6-bit drivernya. Ini kita tunggu saja dulu. Masih proses cukup lama kalau pakai unlock tool, memang harus sabar ya. Kalau untuk bypass iPhone pakai unlock tool harus sabar. Nih sudah selesai. Kalau sudah selesai seperti ini, langkah selanjutnya adalah pilih boot RAM disk ya. Kita klik boot RAM disk, kemudian kita tunggu saja dulu prosesnya. Ini juga cukup lama ya. Artinya dia nggak bisa sat-sat ya kalau pakai unlock tool. Tapi nggak apa-apalah, kita tunggu saja dulu prosesnya. Oke, boot RAM disknya hampir selesai ya. Hampir selesai, kita tunggu saja dulu. Mohon sabar sejenak, di sini prosesnya boot RAM disk sudah oke. Nah, kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita backup dulu passcode-nya ya. Passcode-nya kita backup terlebih dahulu ya. Kita backup terlebih dahulu passcode-nya. Mohon sabar. Nah, di sini untuk proses backup cukup cepat ya, karena file yang di backup kecil. Kemudian langkah selanjutnya, ini kita klik hasil backup. Nah, ini adalah hasil backupnya ya. Yang di bawah itu file zip ya. Jadi ini adalah hasil backupnya ya. Ini hasil backup nggak hanya HP ini aja. Ini kumpulan dari beberapa hasil backup sebelumnya ya. Kemudian setelah kita berhasil membackup passcode-nya, langkah selanjutnya adalah factory reset ya. Kita klik factory reset. Kita klik factory reset, kita tunggu saja dulu, mohon sabar sejenak. Di sini juga prosesnya, kalau ini nggak terlalu lama sih untuk factory reset, cuma nanti loadingnya yang di HP itu yang cukup lama ya. Nah, kita tunggu saja dulu prosesnya, mohon sabar sejenak. Oke, sudah selesai ya dia. Locknya udah selesai di unlock tool. Nah, namun untuk realisasinya di HP-nya ini masih on process. Dia masih wiping data ya, atau masih menghapus data. Nanti pada bagian HP-nya akan muncul hello, hello gitu ya. Ya, agak kagok ini saya karena baru pertama kali megang iPhone ya. Maksudnya pertama kali bikin tutorial iPhone ya. Kalau megang iPhone sering, iPhone-nya tetangga. Oke, kita tunggu saja dulu prosesnya. Sambil menunggu prosesnya, kita ngeteh dulu. Telepon TV.
Tidak berapa kan ini? Tidak berapa? Oke, di sini sudah ini ya, sudah selesai sepertinya. Oh, belum. Saya kira sudah selesai. Ternyata masih loading ya. Gambar apel kroak ya. Masih loading gambar apel kroak ya. Kita tunggu saja dulu. Suwe ya ternyata. Lama ini ternyata ya. Tidak apa-apalah, kita tunggu saja dulu sampai nanti di iPhone-nya ada tulisan hello ya. Ada tulisan hello-nya. Di sini Apple ID-nya online ya, berarti lock, dia masih lock ya. Karena memang belum di bypass, ini masih proses. Nah ini sudah muncul halo atau hello. Nah, di sini sekarang kita masuk ke DFU lagi ya. Jadi kita masuk ke DFU lagi. Caranya sama seperti tadi, jajah HP kondisi nyala, tekan tahan tombol power dan tombol home ya. Kalau nanti sudah off atau sudah mati HP-nya, 12 detik baru kemudian dilepas tombol powernya. Untuk tombol home tetap ditekan dan ditahan supaya dia bisa atau berhasil masuk ke DFU ya. Di sini sudah berhasil masuk ke DFU. Kemudian langkah selanjutnya kita pilih ini lagi ya, gesture. Kemudian kita tunggu saja dulu prosesnya. Jadi diulang, PW-nya diulang. Kita tunggu saja dulu sampai proses PW-nya ini selesai, atau PW-nya ini benar-benar PW alias selesai ya. Kalau PW yang nggak PW itu namanya PW yang nggak selesai. Nah, kita tunggu saja dulu. Masih proses ya. Masih proses. Masih proses install 64-bit drivernya. Sebentar. Kita tunggu saja dulu loadingnya ya. Sudah selesai, kemudian langkah selanjutnya adalah boot RAM disknya, kita klik ya. Kemudian kita tunggu saja dulu. Mohon sabar senak, di sini masih proses atau masih loading boot RAM disknya ya. Masih loading atau masih proses boot RAM disknya. Secara otomatis dia akan masuk ke recovery mode. Kalau tadi kan DFU mode, sekarang dia akan masuk ke recovery mode ya. Kita tunggu saja dulu, nggak usah diapa-apain. Meskipun dia keluar dari DFU dan masuk ke recovery, memang harus seperti itu ya. Ya, kalau nggak keluar recovery malah lucu ya. Oke, kemudian langkah selanjutnya di sini masih proses ya, masih proses boot RAM disknya, hampir selesai sepertinya ini ya. Nah, sudah selesai boot RAM disknya. Kalau sudah selesai, kita klik restore backup plus disable ya, klik. Kemudian kita tunggu saja dulu prosesnya ya. Kita restore backup. Ternyata gagal ya. Kalau gagal seperti ini, cobalah kita ulang lagi, klik backup, restore backupnya ya. Bentar. Ternyata gagal, kita klik OK saja. Kalau sudah gagal seperti ini, berarti kita coba untuk close dulu ya. Jadi unlock toolnya kita keluarkan dulu. Kemudian kita buka lagi unlock toolnya ya. Kita buka lagi unlock toolnya. Sebentar. Ini ada problem sebentar ya. Lemot ini. Oke, sudah terbuka unlock toolnya. Karena tadi gagal, berarti kita harus ngulang DFU lagi ya. Kita harus ngulang DFU lagi. Caranya sama seperti tadi ya. Caranya sama seperti tadi. Tombol home dan tombol power. 12 detik kemudian baru lepas tombol powernya. Untuk home tetap ditekan dan ditahan. Jangan dilepas sebelum berhasil masuk ke DFU. Setelah masuk ke DFU seperti ini, kita ngulang dari awal, yaitu PW-nya kita klik, lalu pilih gesture. Kemudian kita tunggu saja dulu proses PW-nya ini nanti selesai ya. Proses PW-nya ini nanti selesai, kita tunggu saja dulu.
hampir selesai proses PW-nya ya. Proses PW-nya hampir selesai. Sabar ya, kalau pakai unlock tool harus sabar. Nah, ini sudah selesai, kemudian kita klik boot RAM disknya. Sekarang ya, kita klik boot RAM disknya. Nanti dia akan exit dari DFU mode menuju ke recovery mode ya. Nanti kita tunggu saja dulu prosesnya, mohon sabar, masih loading ya. Nah, dia sudah masuk ke recovery mode seperti ini. Kemudian di sini masih proses untuk boot RAM disknya. Ya, kita tunggu, sabar ya, ini pelan-pelan saja. Kemudian masih proses ini ternyata ya. Nah, boot RAM disk yang terakhir ini, boot RAM disk. Kemudian hampir selesai nih boot RAM disknya ya. Boot RAM disknya hampir selesai. Nah, ketika sudah selesai, pilih restore ya, kita klik restore backup and disable OTA-nya. Nah, di sini sudah berhasil ya. Ini masih proses. Kalau tadi kan gagal. Jadi kalau gagal caranya seperti tadi ya, ngulang lagi dari awal ya, ngulang lagi dari awal. Memang sering terjadi di unlock tool seperti ini ya. Untuk apa namanya? Untuk restore memang banyak gagalnya. Kalau gagal ya diulang aja. Jadi diulang dari awal ya, diulang dari awal. Dari awal maksudnya tidak dari backup passcode, tidak ya, tidak. Kemudian kita tunggu saja dulu, di sini prosesnya hampir selesai. Nah, sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai seperti ini, nanti HP akan otomatis restart, atau Apple Crow-nya nanti akan otomatis restart, kemudian dia akan masuk ke home screen, alias Apple Crow-nya sudah bisa digunakan kembali ya, sudah bisa digunakan kembali. Di sini masih loading, kita tunggu saja dulu ya. Nah, ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk, berarti ini kita sudah berhasil bypass iPhone 6S Plus ya. 6S Plus sudah bisa digunakan kembali ya. Saya kira cukup sekian masalah iPhone. Kita bertemu lagi di iPhone berikutnya.